Sepanjang tahun 2018, kasus penyalahgunaan narkotika di Provinsi Jambi mengalami peningkatan hingga 11,7%. Bahkan pada tahun 2018, Polda Jambi berhasil mengungkap narkotika jenis baru, yakni pentilon dan kokain. Kepolisian Daerah Jambi Jumat siang menggelar rilis tahun 2018 bertempat di Gedung Siginjai Polda Jambi. Sepanjang tahun 2018, jajaran kepolisian Polda Jambi mencatat 660 tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2017 lalu, yakni dengan angka 583 kasus. Dari 660 kasus pada tahun 2018, berhasil diamankan sejumlah barang bukti berupa sabu, ganja, ekstasi, pentilon, dan kokain. Penyelesaiannya juga naik 14,8%. Barang bukti sabu dari 66 kilo menjadi 55,8, ganja 120 menjadi 32, ekstasi meningkat dari 29.000 jadi 33.000, dan ini ada dua jenis narkoba yang di tahun 2017 belum ada, tapi di 2018 ada jenis baru yaitu pentilon 345 dan kokain 1 kasus. Nah, ini sesuatu yang unik. Dulu baru pernah terungkap tahun 2018 ada kasus ini. Lanjut. Pemusnahan barang bukti total sampai 3 tahap, sabu 55,8 kg, ganja 32 kg, ekstasi 24.111 butir, pentilon 355. Lanjut. Kemudian tidak pernah penyelundupan. Di Polair 6 kasus dengan tersangka 6 orang, yaitu 3 kasus barang campuran, penyelundupan, 2 kasus baby lobster, dan kasus miras. Muara Jambi, 1 kasus baby lobster, kemudian Polres Tanja Barat 2 kasus, yaitu baby lobster. Dari hasil penyitaan tahun 2018, Mapolda Jambi juga berhasil memusnahkan barang bukti sebanyak 55,8 kg sabu, 32 kg ganja, 24.114 butir ekstasi, dan 345 butir pentilon. Asar Patangi, Cek TV, melaporkan.